Halo cuy, what's up? Welcome back with me Roman sini, dan kali ini saatnya untuk update config Genshin Impact terbaru, dan di mana config ini udah disempurnakan dari config-config sebelumnya. Dan kalian nanti bisa pilih aja config yang mana yang cocok dengan device kalian, karena setiap config itu berbeda-beda. Jadi kalian silahkan pilih config yang cocok dengan device kalian dan word tentunya untuk all device. Oke. Nah, sebelumnya gua mohon maaf karena nggak ada gameplay. Ya karena ada sedikit permasalahan di alat recordingnya ataupun perekaman layar di device gue ini. Saat gue record itu ya begitulah, karena di Call of Duty Mobile juga gue nggak bisa nge-record game, dan di sini juga nggak bisa cuy. Jadi mohon maaf. Jadi kalian nikmatin aja dulu, mungkin nanti akan gue buat fix-nya untuk alat recording gue supaya bisa nampakkan gameplaynya ke kalian semua. Jadi mohon maaf cuy. Jadi untuk filenya di sini ada dua seperti biasa, nanti kalian downloadnya di deskripsi sudah gua cantumin di situ, dan kalian tonton juga untuk tutorial cara downloadnya berupa video, kalian tonton aja terlebih dahulu agar tidak kesusahan untuk lewatin link-link iklannya. Dan gua saranin kalian menggunakan Google Chrome supaya mudah, cuma tinggal klik-klik langsung menuju ke web aslinya atau link aslinya. Nah seperti biasa untuk teman-teman yang baru gabung, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik dan bermanfaat dari channel ini cuy, yang senantiasa membantu kalian untuk memainkan game-game berat dan mengatasi lag di device low end cuy. Oke, langsung aja kita untuk cara memasangkannya. Di sini kita menggunakan Z Archiver, dan untuk Z Archiver kalian bisa download di deskripsi udah gua sertain di situ, dan kalian bisa pakai juga yang di Play Store. Oke, kita lanjut aja ke nah seperti ini. Dan nanti kalian tuh kalian yang download nanti biasanya ada di folder download, kalian bisa cari aja di situ. Nah di sini gua simpannya di arsip, dan filenya ada dua seperti biasa. Dan untuk yang pertama itu ada fig render, di mana di sini untuk pengoptimalan rendering di device kalian cuy. Ya gua usahain gitu semaksimal mungkin untuk config, biarpun gamenya belum sepenuhnya optimal, jadi gua usahain sebisa gua cuy. Jadi lag enggaknya ataupun word enggaknya, ya mohon maaf karena gamenya aja belum optimal cuy, apalah daya kita yang cuma memodifikasi file data ini gitu loh. Oke, untuk yang pertama kita klik aja fig render, lalu pilih extract ya, lalu pilih memori perangkat, selanjutnya pilih Android, selanjutnya kita klik data, di sini kita cari komihoyo, kita klik file. Nah di sini kalian klik aja icon hijau, ikon hijau ini kalian klik, lakukan ke semua file dicentang, lalu klik ganti seperti itu untuk file rendernya. Yang kedua, untuk pasangan file yang kedua kita back lagi, new config Genshin 60fps, kalian klik di sini, kalian klik, lalu pilih extract seperti tadi, lalu ke memori perangkat, klik Android, klik data. Di sini kita menuju ke komihoyo lagi, klik komihoyo file. Nah di sini kalian perhatikan baik-baik agar tidak salah pemasangannya. Di sini kalian klik il2cpp, kalian klik, lalu etc folder etc diklik, selanjutnya klik mono, dan di sini kalian pas tekan, klik ikon hijau, kalian pas tekan aja, laku centang, lakukan semua file, lalu klik ganti seperti itu. Cukup simpel cara pemasangannya. Nah bagi kalian nanti yang kesulitan atau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti akan gua jawab ya sebisanya dan gua bantu. Dan bagi kalian yang ingin bergabung ke grup kita, silahkan aja join di deskripsi, situ kalian bisa masuk langsung tautannya ke grup Eureka. Di situ kita nanti bisa berbagi dan banyak teman-teman di sana untuk membantu kalian. Dan mungkin itu saja tutorialnya, jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you next video.